Halo, dulur-dulur MDF, selamat malam. Andek kene, aku sebagai host dari Dwi Pantara Podcast. Sekarang lagi kedatangan tamu. Di sebelah saya ada band MDF. Mungkin langsung saja perkenalan untuk Mas dulu. Perkenalan Mas. Monggo. Saya kenalan langsung mau kenalan sih. Nah, sampean ya. Nggih. Oh, okay. Sebagai apa? Oh, oke. Okay. Saya Doris sebagai vokalis. Vokalis. Aku Angga di sampling ambek drum. Aku Aji gitar. Terus itu. Saya sebagai visual. Oke. Okay. Video klip dan foto biasanya. 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 Biasa, Mas. Ya biasa ya. Oke. Pertama-tama sejarah terbentuknya MDF itu ya apa sih, Mas? Sejarah biyen iku kebentuke enggak sengaja karena aku sama personil yang dulu yang awal-awal iku karena intens di komunitas reggae. Nah, ini dulu itu gak ono rencana dan spontan. Makanya mek ono personil gitar, drum, sampling. Jadi vokal gak ono sebelum Mas Doris masuk. Iku konsep cover. Oke. Okay. Jadi di komunitas reggae iku banyak band dan aku gawe musike digawe cover mbok iku lagune Mati Sahu, Bob Marley. Tapi setiap kita live pasti pakai vokalis band-band yang ada di komunitas reggae itu sendiri. Nah, selama berkecimpung di reggae, akhirnya Mas Doris masuk dan nyoba-nyoba gawe single waktu itu, gawe single dan masih aktif di reggae, makanya album siji kebanyakan dan ya enggak kebanyakan sih lebih condong reggae. Genre ini lebih condong ke reggae. Emang waktu itu masih aktif ya. Masih aktif di komunitas reggae. Nah, semakin kesini mungkin kita banyak genre itu bukan karena kita enggak konsisten, enggak. Kita menamakan universal. Mungkin itu salah satunya. Mas. MDF singkatannya apa sih? MDF itu Malang Dub Foundation. Oh, oke, okay. Itu bedak lo ya. Iya. Foundation itu bedak. Itu aman. Itu foundation bedak lo. Aku lah ya. Yayasan. Oke. Foundation yayasan. Yayasan lek tutup merek Wardah kan ya. Oke. Malang Dub Foundation. Kenapa kita namakan itu karena satu mungkin kita dari Malang. Kita dari Malang. Terus foundation niku terinspirasi dari ada band di luar sana di Eropa iku jenenge ASEAN Dub Foundation. Nah, ASEAN Dub Foundation niki dari berbagai negara. Personil iku dari berbagai negara. Sak ngerti ku sih ya. Oke. Oke. Enggak apa-apa. Enggak ngerti-ngerti banget aku di lono. Masih aku enggak ngerti-ngerti banget. Paham aman apa. Sing pinter-pinter reggae. Lek sak ngerti ku iku ngono. Dadi inspirasi kenapa kita pakai nama Malang Dub Foundation, satu kita dari Malang. Terus foundation itu ya itu tadi karena kita dulu awalnya itu ngambil vokalis dari grup-grup band yang ada di komunitas reggae. Makanya kita namakan foundation, yaitu yayasan musik dub Malang. Iku saya sudah mengerti. Oke, okay. Sejarah intinya singkat ya. Lanjute kegiatan individu di luar band MDR mungkin dari, ya. Dari Mas Doris. Mungkin Mas Doris dulu, Mas vokalis. Selain bikin lagu paling ya di rumah ngurusin kafe, paling lebih hari-harinya lebih banyak di rumah lah untuk ngurusin kafe. Itu aja sih.
di luar MDF yang jelas ya. Ya selain ada kegiatan yang lain, pastinya kalau yang reguler ya, lek ngomong reguler kok bendino ni lah, bener ya. Bendino ni ya wis ngurusi kafe ku lah. Kegiatan usi, inti, inti, ya. Inti kegiatan inti ya. Keseharian lah. Ya keseharian. Ya. Mas Anda? Aku. Aku. Lek aku tetap di musik. Di rumahku ada studio recording. MDF room. Nah, kenapa tak namakan MDF room? Karena kegiatan seluruh kegiatan MDF itu di rumah. Untuk proses pengerjaan lagu. Oh, berarti ndek sampean ngono ya berarti. Iya, ndek omah kabeh. Biasanya wong-wong iki moro-moro nglumpuk nang omah ngono. Rekaman lagu, nggae-nggae lagu, lagu-lagu MDF itu sampean. Kegiatan di MDF room juga banyak aransemen-aransemen lagu-lagunya teman-teman. Dari teman-teman indie Malang, kebanyakan solo sih sing tak garap kemarin-kemarin. Solo lah sing terakhir iki lebih cenderung ke metal. Ada proyekan metal. Mungkin nanti satu album jadi di MDF room iku. Untuk lainnya di musik, yo berkecimpung dengan kopi sama Mas Doris sih. Yo wis iku. Oh, berarti saudara ini, Mas. Lho iki dulur kabeh iki. Dulur. Enggak maksud maksudku iya, saudara. Iya, aku memang dulur kandung. Yang kandung. Oh. Yang kandung. Uh-huh. Jadi ya apa lek wis mlebu MDF kan dulur kabeh. Ya, semua ini kan kru-kru juga kan MDF. MDF kru ini kan ya dulur kabeh. Makanya kan kalau untuk saudara ya aku mbek Mas Doris, iki Masku. Yang kandung. Oke. Okay. Ya. Wis ngono. Oke. Okay. Monggo Mas selanjutnya, Mas Aji. Ya. Kalau saya sih ya jadi karyawan swasta. Kebetulan kerjanya di Pasuruan. Oh. Untuk selain itu juga ada sedikit lah di rumah usaha kecil-kecilan. Ya jadi kadang untuk record ya dari Pasuruan ke Malang. Jadi PP, iki paling PP Mas. Paling atur. Tapi ya pemane jadi passionnya di musik. Iya. Paham. Ya wis gitu aja kalau dari saya. Monggo Mas. Baik. Kalau saya sendiri belakangan ini kesibukannya dengan tim saya yang baru saya rintis, tim kita rintis. Itu kita sedang berintis di dalam marketing. Jadi saya sebagai content creator keseharian. Berarti iki sing menaungi band-band iki ya Mas ya? Ya bukan juga. Enggak maksudku salah satu sing iki sing mengendalikan. Mengendalikan apa, visualnya. Oh, ngono. Oke, oke, oke. Itu maksudnya ya. Mengendalikan apanya? Mengendalikan anunya. Oke. Okay. Mengendalikan okay. Visualnya. Nah, wingi ku Mas, kebetulan pas aku ndelok di YouTube ya. Aku wingi ero MDF keluar lagu Dwi Pantara. Nah, iku lagune kan aku rone menggambarkan Indonesia. Yep. Ya kan? Dan di dalam lagu tersebut gano kata Dwi Pantara apa kok dijuduli Dwi Pantara? Nah, itu Mas Aji yang lebih ngerti ya. Dwi Pantara itu ya Mas, asalnya itu asalnya itu kok ya bahasa Sansekerta lama. Itu sinonim dengan Nusantara. Kata lain ya Mas, kata lain dengan Nusantara. Jadi kita itu memang sebenarnya kita itu ungkapan terima kasih kita karena hidup di Nusantara bumi yang sangat beragam, kaya, lengkap. Sajane lengkap Indonesia iki. Nusantara makanya sembarang ngono ya. Iya, sembarang ngono. Lengkap. Makanya iku ae dhewe iki tertarik untuk buat karya yang khusus ya wis digawe Indonesia. Segala keberagaman. Aslinya kalau kita flashback kemarin juga aslinya iki sambungannya dari lagu Katulistiwa. Oh. Nah, dari lagu Katulistiwa mungkin di sini kita gambarkan kalau kemarin kita gambarkan Katulistiwa itu dengan musik yang ceria, mungkin di sini lebih menghayati
dengan tema yang sama sih, cuman kini mungkin rodok jeru ya, lebih tambah nasionalis. Yo, lek nasionalisnya sama, sama. Cuman apa ya, luwe kena lo dari aransemen musik yang kemarin kayaknya sih, luwe dalam lah, luwe dalam. Sama-sama bercerita tentang Indonesia, intinya. Lanjutannya lah ini. Lanjutannya. Bersambung. Ya. Bersambung. Jadi di Pantara itu kata lain dari Nusantara. Yang kita diambil dua. Masa katulistiwa dua. Sampai wake, Mas. Sampai atusan. Nah, itu kata bahasa Sanskertanya Nusantara Dwi Pantara itu, Mas. Dwi Pantara. Oke. Bisa dimengerti. Ya. Terus aku tak rungokno iki, Mas. Ono lirik sing kurang aku ngerti. Mungkin audien-audien penonton-penonton ini ono enggak ngerti. Apa sih Mutu Manikam? Nah, iku Mas Haji sing. Iya, Mas. Oh, Mas Haji mana? Mas Doris apa Mas Haji? Bisa, Mas Doris. Iya. Wis sembarang wis apa sih? Mutu Manikam itu bisa dibilang gugusan pula yang indah. Gugusan pulau apa di tengah-tengah kan Mutu Manikam itu apa? Istilahnya banyak sesuatu apa ya? Yang apa? Permata-permata. Nah, manik-manik sesuatu, ya. Sesuatu yang terpendam. Pokoknya kekayaan alam kita lah. Nah. Baik budaya, keberagaman budaya juga hasil alam. Sesuatu yang terpendam apa? Ya. Memang jarang ya Mas diungkap ya bahasa-bahasa ini. Makanya kita coba itu kita angkat supaya generasi yang sing saiki ya Mas, sing saiki wis paham lah bahwa memang Indonesia itu menyimpan potensi yang sangat berharga. Mungkin sing tak apa yang tak tangkep mungkin pulau dengan 1000 keindahan ngono. Nah, siap. Nah, kayak itu wis. Oke. Oke. Dan banyak sing masuk ya, Pak. Masuk. Dan nah, Mas. Tak rungokno iku lagune apa kok refsik sih? Nek tak rungok-rungokno lho ya. Gak lumrah yo. Iya. Biasane apa sih? Biasane lak songse. Oh, songse apa anu sih? Moro rep. Intro sih. Ya, intro. Gak umum ya. Gak umum. Aku kudu refsik. Itu yang kita cari sih. itu yang selalu kita cari. Maksudnya sebisa mungkin kita bebas lah berkarya. Bebas dan bebas lah. Yo lek iso iku biarpun sedikit tapi kita tetap berbeda gitu. Anti mainstream. Nah, anti mainstream lah. Intinya itu sih. Intinya itu. Wis. Jadi ya berkompetisi ya. Ya alasane mek iku tok. Oh, iya. Tak kira ono tambahan maneh. Sopo? Yo sapa ngerti? Sapa ngerti? Kok mek leruk alasane? Apa, Mas? Menurutku. Lah ngene. Wis. Kumang latar belakang lagu wis terus lirik-lirik wis saiki nang video saiki lah sak durunge nang video monggo sampean mangan-mangan sik opo iki lho la iki wis disediani monggo sampean nunjuk sik sampean nunjuk sik aku tak promosi nunjuk tak kira nek sampean nunjuk sik biasa iki tak bikin lho la iki aja iki wekku sing akeh soal iki alu ya iya iki opo iki kok istimewa iki iki ramen Mas dadi dulur-dulur di oma sing pingin eru awak dewi iki ndek ana ndek ndi sih lah awak dewi iki lagi ndek Ria Duara kafe ndek alamate ndek jalan Teluk Grajakan nomor 159 oke monggo stikat yo sip yo coba yo monggo ketok ae saiki diseruput sih eh monggo aku yo melok melok nyeruput aneh yo masuk ya. Ya aku sama. Aku sama iki. Lek gawe luwe-luwe ya. Heeh. mampir ini iki. Monggo mampir. Karo Arjo Sari. Heeh. Mari teko Arjo Sari mriki. Ya, sumpit ini. Coy. Kayak enak ngono. Enak. Masuk. Mantap. Lah, balik mana? Konsep video klip Dwi Pantara sing cedek-cedek sing tas rilis ae. Minta takono. Monggo sing bertanggung jawab. Konsep. Iya, konsep video.
sebelum lari ke konsep konsep video sebelumnya kan saya sebelum lari baik melaku kan? Hah? Sebelumnya lari? Iya, lari melaku sih ya. Turu lah aku mas. Turu. Enggak. Jadi sebelum lari ke konsep saya pribadi itu ingin mencari dari arti lagunya itu dari Mas Angga, Mas Aji dan Mas Doris. Dari lirik-lirik lagunya itu tak pelajari. Nah, biasanya kan pada umumnya video klip itu video klip yang mempunyai cerita atau story dari mempunyai alur. Jadi dari awal dan memiliki ending seperti itu. Tapi yang saya ingin aplikasikan di video klipnya Dwi Pantara itu kemarin saya ingin memvisualkan pengungkapan pengungkapan isi hati dari jiwa lagu itu sendiri di Pantara Nusantara. Cemeru jadi ya. Itu kepingin tak ungkapkan bukan dalam bentuk cerita story yang mempunyai opening dan ending, tapi ya dengan cara pengungkapan memvisualkan pengungkapan itu sendiri. Luar biasa, cemeru. Ya apa niku? Akhirnya nemulah konsep. Kita kemarin langsung membicarakan dari tempat, langsung konsep videonya gimana. Itu kita bareng-bareng mengonsep sih. Bukan saya sendiri sebenarnya juga mengonsepnya kan ya sama ya ini. Ya orang berempat ini. Untuk lokasinya ini Mas. Lokasinya kita kemarin di Singosari Mas yo. Jenenge ini Singosari. Singosari. Ah ya ada sumber naga. Apa kok di Singosari? Karena dari research yang kita cari itu di Singosari itu yang dari tempat dari Malang ya itu adalah tempat yang paling banyak sejarahnya yang dulu memang ada kerajaan di situ kan ya seperti itu. Jadi di Singosari karena banyak historinya di situ seperti sumber naga itu kan kenapa kok ada air di bawah batu padahal hanya sekedar batu yang ya enggak lumayan besar-besar banget gitu loh. Gitu loh. Sik, sampean tekan ndi? Ngetokno banyu. Sampean asli ndi? Lancar wisana. Sampean asli ndi sih, Mas? Gua asli Malang, Mas. Kok bahasa Indonesia mantap banget. Gua. Aku asli Malang, Mas. Gelondong pintu. Oke. Untuk selanjutnya visi misi band MDF. Visi misi band MDF. Intinya berkarya. Intinya berkarya. Kita enggak bermuluk-muluk sih, enggak bermuluk-muluk. Ya mungkin intensitas kita di situ aja sih. Di situ aja. Mungkin selama ini karya-karya dan karya. Makanya karena kita bertiga ini berkecimpungnya di audio. Nah, ada satu personil lagi. Iki sing tanggung jawab masalah video ini. Nah, jadi awal dewi iki wis tim lek aku ngarani wis tim wis solid. Solid. Wis solid. Ono audio, ono video. Nah, itu. Untuk audio, misi, video dan studio. Iya, MDF room. Oke, okay, bro. Ya, wis dadi sembarange diproduksi di toko oma dewe, iya kan? Dadi enggak sing kudu golek rono, kudu golek rene. Ya wis kabeh berawale dan bermulai ya di Oma Dewi. Iku ae visi misinya kita. Berapa lama sih Mas? Sampean-sampean iki ber Waduh kalau story ya. Kalau story-nya kita bertiga ini udah lama banget tapi lama di berbagai project. Kalau MDF sendiri ya puji Tuhan buat aku yang dulunya kita itu di project-project masing-masing di MDF ditemok no maneng, di kelompok no maneng. Jadi asli ini wong wis suwe kenal kayak Mas Haji, Mas Haji itu wis kenal suwe. Akhirnya ngelompok maneng nulu dengan kemarin dengan kemarin kegiatan masing-masing kan. Akhirnya ditemok no dan dikumpulkan lagi dan kita berkarya bersama lagi.
Berarti sudah wis termasuk suwe Mas ya sampean-sampean iki. Iku yo disebut lawas iku yo. Kelawasan. Sir lawasan. Yo. Ringin alun-alun. Ya alun-alun. Ya ojo dipadakna mbek wit. Iya. 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 Kelawasan ringin alun-alun. Enggak tapi memang apa kita bertiga dari yes, bisa dibilang dari tahun 90-an ya Mas ya kita enggak. Iya. Cuman bandnya mungkin genrenya waktu iya, itu masih mencari. Ah, masih mencari lah. Lagi pingin iki, oke kita cover ini. Nek biyen sih ngono kan. Iya. Tapi makin kesini kita ngomongin karya. Nah, iku sih karya. Karya yang papen. Nek dari PIP. Iya kan? Wis terus pesan-pesan nih. Gawe seniman-seniman atau band-band baru seniman kan. Waktu lek pesan niku mungkin kan maksudku mungkin pesan apa ya motivasi. Iya, motivasi. Ya, buat kita buat ya, semuanya ya, lah ya, semua motivasi lah. Aja. Ya berkarya terus. Mm-hmm. Berkarya dan berkarya sih. Berkarya. Musisiku soalnya nilai otentik ya, titik teratas itu ya karya itu sih lek jariku. Lek main-main, oke main, tapi ke titik teratasnya ya. Maksudnya puncai lo, puncai seorang musisi. Gak apa-apa, cover gak apa-apa, tapi ya harus ada karya. Ada karya lah. Kujono karya lah, are-are guys ya. Mungkin motivasinya di situ. Gawe are-are saya ini tak pikir juga untuk teknologi yang sekarang ini sing semakin semakin bagus di mana WDB ya. Waduh, boleh lagu tuh kok. Pita diputer ambek anu kok spidol itu. Ya lah lek arek saiki kan tak pikir untuk masalah teknik juga wih keren-keren. Keren anak sekarang band-bandan. Lah makane kan eman ngono lho lek cover kan. Nah, pokoknya ketunjang-ketunjang alat-alat baru-baru. Iya, media juga media mudah kan. Dimudahkan. Sama viral. Iya. Oke. Ya mungkin itu aja sih karya. Kita motivasi buat teman-teman yang di sana mungkin lebih fokus ke karya aja sih. Soalnya iku wis lek jareku juga banyak orang ngomong itu puncak seorang musisi itu ya karya itu mah mbok iku payo apa ora wis gak ngurus. Wis otentik. Gawe lah wis. Gawe pokoknya wis. Gak ngurus. Iku ae wis. Oke, lek ngono matur suwun. Mas bersedia ditanya-tanyain sudah bersedia hadir di Dwi Pantara Podcast. Dwi Pantara, jangan lupa di subscribe. Oke, thank you. Di subscribe, ambil di like, share, komen, share. Mungkin kalau pengen dengar karya-karya MDF mungkin di Spotify dan teman-temannya, monggo silakan didengarkan. Diintip gak apa-apa. Diintip di sik mari ngono dirungokno. Ono channel-e Mas? Channel opo iki? Channel MDF. Channel YouTube. YouTube ada Malang Dub Foundation. Oke. Ada di sana dari tahun berapa ada beberapa karya kita yang udah di YouTube. Terus album 1 ada di Spotify. Itu ada 8 lagu. Salah satunya yang terakhir kemarin sebelum Dwi Pantara rilis kita Bebaskan Hati sing featuring ambek TG Sam TG gitaris Stephen Coconut Trees. Matur thank you Sam. Matur thank you. Ojo kapok-kapok. Asik. Wis iku ae. Yo wis lek ngono tak tutup e. Siap. Ngono ah. Iya. Ati yo apa maneh? Ngono tok ya. Iya. Oke, dulur-dulur MDF mungkin dari cerita teman-teman personel-personel MDF ini memberi inspirasi guys sampean-sampean sing wis nonton mungkin cukup sekian terima kasih.